Siapa yang belum sunat? Kembali lagi di Suci Ekstawa satu dekade. Nanya. Lalu berharap orang jawab. Opening nanya. Kalau ada yang jawab gimana? Tadi baru mikir-mikir apa nih, apa udah musik masuk, udah seadanya Gen. Komika satu ini ya, berasal dari Sukabumi dan mendapatkan dukungan dari Wali Kota Sukabumi langsung. Wey. Apakah karena Bapak ini pengen nyalon lagi? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Pak, bercanda, Pak. Potong rambut. Bercanda, Pak. Potong rambut. Potong rambut. Maksudnya nyalon lagi. Nyalon. Rapi. Kripat. Kalau panjang kan dipotong. Saya ngeri ya. Kripat. Kripat ya, Pak. Itu maksudnya gitu. Aduh, Pak. Wih, favorit gue nih, idola gue nih, bro. Tapi apakah dia juga favorit dari Pak Wali Kota? Iya. Kita tidak pernah tahu. Waduh. Langsung aja ya. Ini langsung aja sahabat. Sambut. Ini dia. Gerang. Usmar Ismail, mana suaranya? Gila, keren-keren semuanya, keren. Mantap-mantap. Yo. Gila, gue senang banget hari ini, Bang. Dukung Wali Kota Sukabumi, dukung gue. Wah, selamat datang di Komedi Cerdas. Bapak dukung saya gak harus dukung Bapak balik kan? Temanya gadget dan otomotif ya. Bahas gadget, Bang. Gue tuh apa gadget peserta yang paling aneh di Suci ini. Menurut gue tuh gadgetnya Jerry. Jerry Kupang. Karena gadgetnya tuh udah jadul banget, Bang. Itu sumsang jadul banget. Iya. Karena kalau itu dia tuh HP-nya udah gak bersahabat lagi sama aplikasi zaman sekarang. Instagram, TikTok udah enggak, Bang. Gue pernah waktu itu gue story Jerry. Dia gak bisa nge-tag. Dia harus minjem HP orang dulu buat nge-repost, Bang. Iya. Bahkan pernah waktu itu gue DM dia sekali. Dia balasnya sampai 6 kali, Bang. Jerry, apa kabar? Sehat, my bro. Sehat, my bro. Sehat, my bro. Sedang apa kau, Jerry? Sehat, my bro. Iya, aku tahu kau sehat, Jerry. Kau sedang apa? Aku sedang memancing. Memancing keributan. Ush. Ha, sangar kau Jerry. Sehat my bro. Bahkan Jerry tuh. Sehat my bro. Belum nyampe satunya emang. Aneh banget dah. Penulisan Bang Radit. Dan di Suci ini gue tuh jadi peserta yang suka dibully, Bang. Gue tuh suka dipelorotin celana gue karena gue jarang pakai sempak. Iya, Bang. Hanya gue tuh memanfaatkan gadget gitu. Gue upload story, tolong dong yang mau beliin gue sempak. Boleh, Bang. Gue kan iseng doang nih aja bercanda. Eh, ternyata beneran ada yang ngelip ngeringir. Beneran ada yang ngirim, Bang, sampai 5 orang. Sempak gue yang tadi yang gak ada, sampai 15 biji sempak gue. Maksud gue buat apa gue sempak banyak-banyak, Bang? Kebetulan gue bawa sisanya, Bang. Bawa gue, Bang. Ada sempak gue banyak. Bang, mau satu gak, Bang? Saya kebanyakan ini, Bang. Boleh, Bang. Gak apa-apa. Aduh, saya senang sekali. Gue heran sekali, terima kasih. Oke, langsung saja kita dengarkan komentar dari juri yang pertama. Silakan Bang Raditya Dika.
Iya, Geral ya. Dari kemarin tuh gue udah bilang, lebih baik lo abiskan banyak waktu lo tuh untuk mikirin materinya. Dalam hal ini konteks penulisannya, setup punchline, belokannya kemana, patahnya kemana. Yeah. Dibanding mikirin gimmicknya. Yeah. Kenapa? Karena yang terjadi adalah, ini bagi komik-komik, terutama yang pemula ya. Yeah. Komik-komik itu merasa sesuatu yang mengejutkan itu pasti lucu, padahal tidak. Akhirnya yang kita cari adalah shocking factor-nya, bukan comedic factor-nya. Kalau gue pribadi nih, gue cuma satu dari sekian banyak teman-teman di sini. Tapi gue pribadi, gue gak suka kalau gue. Siap bang. Silakan komentar berikutnya Kak Selin. Hai Geral. Hai Kak. Ya terlepas dari malam ini mungkin banyak yang gak bisa diterima ya. Cuman kalau menurut aku pribadi untuk ngelihat kamu, Geral tetap Geral sih, maksudnya yang lucu dan selalu ditunggu-tunggu setiap penampilan kamu gitu. Termasuk aku juga. Sekarang silakan Cing Abdel untuk berkomentar. Memang komedi itu harus ada konteksnya ya. Begitu lo pertama kali gosokin gadget lo ke titit, ya di sensor, self-sensor. Itu orang-orang ketawa karena konteksnya ada. Orang-orang tahu lo lagi ngapain. Lo lagi ngapain, lo lagi parodiin apa, tahu impersonate siapa, tahu, dan itu jadi lucu. Tapi begitu lo masuk ke yang kesempak, yang gak ada konteksnya lo harus ngelakuin itu gitu. Jadi orang-orang agak kebingungan gitu. Pak Wali gimana gak baik? Lu di depan aja sampai ditemenin sama supirnya Pak Wali. Bukan, itu peserta. Itu pesertanya. Oh. Yono. Oh Yono. Yono itu. Apa? Itu Yono bukan ininya. Ya kirain titipan Pak Wali. Ya jadi ya doa aja lu kira.